Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Mang Gaok di acara Mang Gaok Rayapan. Mang Gaok ingin lagi di kandang wedus, cuman wedus langkau kabe durung anak. Ingin lagi ning kebon kidul ning daerah Serang Blok Kilayu. Nah, anak apa sih ini ngono kowe? Ya lurusin anak tapi langka, lurusin langka tapi anak balong, anak iwa, anak wedus, cuma wedus lo langka. Nah sekian Manggaok arep pula timbun dari gitu sebab wong aku wong tua kan no, wong tua si jika no belasar. Nah anak sabrang ye, sabrang orang tuanya pirang-pirang wis tapi cek lalen subscribe, komen, and like, and share ya. Ning Klayaban TV bareng Mang Gaok. Klayaban TV ngeri jus. Yuk kita cari bunda. Waduh, dulu jaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajang lamun. Ini sore tanduran batang kubrak. Ini lagi ngobrol kalau Pak Wahyu baru ngopi susu. Oh iya, ada Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Aduh. Ana wong tua aku. Ngobrol apa? Kang sopan, ini wong tuaku. Aduh. Aduh. Maaf, maaf. Maaf. Aja. Terus ya biasa keliling-keliling. Lur ayam. Lur ayam. Lur ayam. Wis ketemu lur ayam. Nah, ayam maling ya. Aja di baro-baro. Cek eh Pak Wahyu kun. Oh, iya. Oke, sambung iku lek motong wonten sedang. Oh. Iki iya nggih. Mau ngono, Pak. Deleng apa? Tenang wedus. Nggih, nggih. Oh, dhisik. Dereng ana no anae mulai dereng berbekan Gaok insyaallah upami sampun wonten amin mudah-mudahan wonten rezeki insyaallah kula isi amin amin iya amin kita ana bature kita ana bature emang kita wedus iku Pak ini kan nggih kebon iki Pak nggih arane kebon apa Pak iku songong gua songong gua bahwa niki amit ya Pak niki rada-rada Pak tapi lumayan Pak oh ganjel-ganjel ganjel oh ganjel oh geser mangga-mangga ya ini tapi cari kamu peko gua jadi kep ana tanduran gedang nah ana balong-balong iki arane kebun kidul Pak leres awan ijin kebon kidul terbit yang sepungkula jadi alhamdulillah kebon ini punya orang tua Pak Wahyu tapi pun hawae kaya mendinang merinding dinyatane iya kayak menikah tutup gunung bulu ya iya soalnya kebun kinki manggau dikelilingi makam makam kebuyutan Serang nah itu manggau jadi hawe pandang pinding mana bunda mana ini kene belah mana anak pinggir kali pisan kali jamblang oh kali Pak nembe weru lebun babi kita belah ini sih pun ya iku bunda kan mau nyipe weru bahwa ini kayaknya itu dikelilingi makam kebuyutan terus anak kali kali jamblang makanya ini kayaknya itu auranya lumayan tuh eh sedulur mah gak ok eh ada kucing siro mama anak kira kucing wego melu apa pun iku kucing eh song eh kucing cong kucing ngedaken eh ngedaken nah aja dusir aduh ya cocok tis kita ya punten hei, masuk di kucing lo, boleh kira kucingnya lo. Hei, subscribe, comment, like, and share. Subscribe dulu dong, Pak Wahyu. Sampun. Alhamdulillah. Lo kucing iya, mau kono mana? Hei, kucing iya, mau kono ya, wis, kayak aja ribut banyak kucing. Sebagian banyak kucing lagi rumangan, kan? Oh. Iya. Nah, sekian
kita ngobrol-ngobrol karo Pak Wahyu ki. Capek tengeriki ki. Pengennya kan dulunya gitu. Ada pesantren Pak Wahyu. Pesantren kok. Ada kayak tembunya gitu wallahu alam. Kula mawon mireng-mireng. Saking sing pernah wonten cerita sing teng kula bahwa tengeriki wonten pesantren. Nah pesantren ini pun sepados mungkin sepados nikin sepantren sedangkan sepados paling pintan gubuk modelnya mekoten. Nah ini aku sini rawas tengkula bahwa pesantren ini wonten kali jalar sarang istri. Oh, jadi pesantren ini ada putri ada pria putra ya. Tahun berapa Pak? Bahwa tengeriki pesantren namanya Singosari. Tahun berapa bun? Singosari Sarang Kertasari. Itu sekitar tahun berapa bun? Nah, si jalar repunde, si istri repunde, kulamawan buatan merep. Jadi kata Pak Wahyu pula pada meriki istilahnya pada mengulas. Mangga bun. Apa betul di sini ada pesantren yang namanya pesantren Singosari? Singosari Sarang Kertasari. Bun beritahu nggak? Pesantren itu tahun berapa, Bun? Ya kan nanti kan Bunda kan lihat dulu nih. Ya, ada tidak di sini tuh pesantren dulunya, entah 10 tahun yang lalu, entah 50 tahun yang lalu, entah 100 tahun yang lalu. Nah, kita bedah di sini. Bukan. Nah, diungkap, disimak, dibuka tabirnya. Paham. Jangan lupa pemirsa subscribe di Kelayaban TV. Komen Kelayaban TV. Like ning Kelayaban TV. Karo share ning Kelayaban TV. Oke. Okay? Tetep ning Kelayaban TV. Ngari. Ya, Bun. Ya, sekarang kita siap-siap ya. Siap-siap, Bun. Untuk istilah membedah ya Pak Wahyu ya. Nanti saya coba membedah apa isi-isi. Ya, tetep ning Kelayaban TV. Mari, oke, cacus. Ya, rumah ngelok, Bunda lagi interaksi. Lagi ungkap ya, apa bener anak pesantren, apa bener. Ya, cacus, kita tengok. Kita lihat tempatnya emang angker, tempatnya agak apa ya, adem sih tapi enak adem terus, cuman aku satuan menemui cicit dong. Ini kan mengok lagi ning kebon karena bunda lainnya apa interaksi leleng apa bener pesantren ini gua anak betah apa langkah ya. Tapi tetep like, komen, share IG terus WA SP ya, share terus Kelayaban TV aroma gaok ya, ajak lain ku share nih batu-batu nih sedulur nih wong Cirebon kafe nih wong dengan kok sih seluruh Indonesia no. Apakah nih Amerika anak angin dia pasti di share ya, like ko komen like share terus subscribe kake terus baik ngejak batur sedulur ponakan putu kape dijaki asal ada mbok tua beli ngerti nih HP ya. Ya mbok tua gaul lah, mau mbok tua kayak kamu berbis tua sih masih bisa masih ngerti ya Kelayaban TV ku cek lalen ini kandang mudusi balungnya. Nah bakal pengen manggaok ning daerah sedulur KB so komen. Nah udah lihat di sini dulunya memang
ada tempat santri. Tapi di sebelah sana ada pondokan-pondokan. Tahunya pun ini sudah lama banget ya, boleh dikatakan sudah abad. Abad ini. Dia itu yang mendirikan itu tokoh ulama, Syekh Islam Syekh. Namun botok salah ya Pak. Niki tangga dahe makameku tenggara bakung Pak. Cari Pak. Boten, tapi boten kami. Kata kejadian-kejadian yang aneh. Nah, kejadian itu disebabkan oleh seperti kolam. Jadi sering sekali santri itu hilang Pak. So, di saat sedang di kolam itu. Dan sudah beberapa santri yang hilang, makanya pesantren itu sepi. Nah, berarti kolamnya itu daerah mana bun? Masih wilayah sini apa? Posisinya, posisi kolam. Sebelah sana. Sebelah tangan bola berarti bunya. Sebelah sana. Kalau nggak salah itu dekat makam Cina tuh. Makam Cina. Itu dulunya makam Cina itu tempat pesantren dulunya tuh. Dulunya. Jadi ada sesuatu yang ganjil. Ini yang saya lihat ya, yang saya lihat di sini. Jadi setiap santri itu hilang. Padahal kolam itu tidak besar ya Pak, tidak besar dan airnya tidak mengalir. Cuma ada pusaran di bawah. Jadi memang di sini ini dulunya ada pesantren, sekarang sih pesantren ya Pak, dulu sih pondokan, karena masih bilik-bilik ya, ada mungkin sekitar 6 atau 7 bilik lah di situ. Nah bilik panjang itu buat belajar ngajinya. Nah di sampingnya itu ada kolam, kolamnya tidak terlalu besar ya Pak. Cuma kalau ketika ada anak-anak yang mandi di situ apa tuh ada yang hilang. Nah itu, dan sampai sekarang belum tahu jejaknya mandi di situ. Makanya lama-lama mungkin santri-santrinya itu pada takut dan akhirnya sedikit-sedikit berkurang akhirnya kan. Nih Mabun, kalau sekarang masih ada nggak Pak kolamnya? Masih wonten. Kolam di sini pendidikan campur dengan makam Cina ya punya lapangan bola terus perkampungan. Perkampungan dan itu kan masa-masa lampau masa lalu. Terus kenapa ulangnya tertimbun? Tertimbun. Oh, serumah gak berarti pengen bener anak lama zaman gin pesantrennya, pengen pondokan. Nah, kolam itu tuh tadi bunda sempat melihat ada sosok makhluk tinggi besar tuh. Nah, coba nanti kita coba untuk mediasi. Ya, siapa sih makhluk itu? Ya, gitu. Dan apa tujuannya? Gitu. Oke, pemirsa, nanti kita lanjut dengan mediasi sarang Pak Wayu yang jadi medianya ya. Ya Pak, sebentar kemauan gitu. Yuk. Oh.